ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبئ هداه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar muslimin jamaah salat jum'ah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu teriring kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah tak terasa Ramadan begitu cepat berlalu baru kemarin rasanya ia singgah dalam lembaran-lembaran hari-hari kita kini ia sudah akan beranjak pamit dan pergi meninggalkan kita semua Baru kemarin rasanya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kini kita sudah kemudian berada di ujung perpisahan dengannya. Baru kemarin rasanya kita begitu antusias untuk kemudian berpuasa di hari yang pertama. Kini Ramadan sudah akan kemudian pergi meninggalkan kita semua. Dan sudah menjadi sesuatu yang telah digariskan oleh Allah. Suatu yang masuk bagian dari sunnatullah. Bahwa di setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan di setiap perpisahan Pasti akan menyisakan luka dan juga kesedihan, sedih karena bulan yang penuh dengan ampunan tersebut akan pergi meninggalkan kita semua. Sedangkan kita tidak tahu apakah kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, "Faman lam yugfar lahu fi Ramadan, fi ma siwa." Barang siapa yang di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besar kemungkinannya dia juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah di bulan-bulan yang lainnya. Kita semua sedih karena bulan yang setiap malamnya menjanjikan pembebasan dari siksa api neraka, sedangkan kita juga belum mendapatkan kepastian apakah kita termasuk bagian daripada orang-orang yang terbebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Jalla wa'ala. Kita juga sedih dengan berlalunya Ramadan. Karena esok hari, para dedengkot-dedengkot syaitan akan kemudian dilepaskan kembali dan pintu-pintu neraka akan kembali dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bersedih tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di saat kemudian Ramadan berlalu, kita tidak bisa memberikan garansi bahwasanya di tahun-tahun yang akan datang, kita akan kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala beliau berkata, Kaifala tajri lil mu'mini ala firaki ramadhanu dumu' wa huwa la yadri hal baqiyalahu fi umrihi ilaihi ruju'u. Bagaimana bisa seorang mukmin tidak akan kemudian bercucuran air matanya ketika kemudian dia harus berpisah dengan bulan Ramadan sedang dia tahu bahwasanya dia tidak bisa menggaransi umurnya, menggaransi dirinya agar kemudian ia bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf terdahulu ketika kemudian Ramadan akan pergi ketika kemudian Ramadan berada di hari-hari terakhirnya, maka mereka kemudian senantiasa menghadirkan perasaan harap dan cemas. Berharap bahwasanya amal ibadah yang kemudian mereka lakukan selama Ramadan itu seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cemas serta khawatir kalau-kalau. Ibadah yang selama ini dia lakukan di bulan Ramadan, mulai dari siamnya, mulai dari qiyamnya, mulai dari sedekahnya dan ibadah-ibadah yang lainnya itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di penghujung malam Ramadan beliau berkata, "Man hadzal maqbulul lailata" Fanuhanihi wa man hadal mahrumul mardudul lailata duhai barang siapa yang diterima amalnya pada malam ini maka kami ucapkan selamat kepadanya akan tetapi barang siapa yang di malam ini Allah tolak segala apa yang menjadi amal ibadahnya selama di bulan Ramadan maka kami ucapkan ucapan bela sungkawa kepadanya. Ayyuhal makbulu hani'an wa ayyuhal marhumul mardudu jabarallahu musibatak. Bahai selamat bagi kalian yang diterima amalan-amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahai kalian yang ditolak amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan musibah yang menimpamu. Basyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Maka di penghujung Ramadan ini dan juga di bulan-bulan berikutnya maka perbanyaklah doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dan doa kepada Allah agar segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu seluruhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mualla bin Fadl rahimahullah ta'ala ketika kemudian menceritakan bagaimana keadaan daripada generasi salaf terdahulu berkaitan tentang bulan Ramadan beliau berkata kanu yada'una Allah ta'ala sittata ash'urin an yuballighahum Ramadhan wa yada'unahu sittata ash'urin an yataqabbala minhum. bahwasanya orang-orang salih terdahulu mereka selama enam bulan lamanya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala meminta agar kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan lalu kemudian di enam bulan yang berikutnya maka mereka berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segala amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafaa wassalatu wassalamu ala al nabiyyil al mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah hari-hari yang kemudian kita jalani di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah jalla wa ala kelak akan menjadi hari-hari yang akan kita rindukan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di akhirat kelak, dengan ibadah puasa yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita akan kemudian berbangga karena nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil orang-orang yang berpuasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Aina sa'imun so Aina sa'imun so Aina sa'imun so Manakah orang-orang yang dulu ketika berada di dunia Mereka berpuasa Di manakah mereka Di manakah mereka Allah cari orang-orang yang berpuasa di akhirat Untuk apa? Fayaqumun Lalu kemudian orang-orang yang berpuasa tersebut berdiri. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala persilahkan orang-orang yang berpuasa tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala melalui pintu yang khusus yaitu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan yang mana hanya orang-orang yang puasa saja yang diperkenankan untuk masuk surga melalui pintu tersebut kalau kemudian orang-orang yang berpuasa seluruhnya sudah masuk melalui pintu tersebut maka pintu tersebut akan ditutup selama-lamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Ramadan belum berakhir di depan kita masih tersisa beberapa jam lagi yang bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin melakukan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari tuntaskan jam-jam yang tersisa tersebut dengan cara yang indah, dengan cara yang terbaik, tambal, dan benahi kekurangan daripada hari-hari yang telah berlalu dengan kemudian kita maksimalkan jam-jam yang tersisa ini dengan harapan segala kekurangan yang kemudian telah kita lakukan di hari-hari yang telah lalu itu akan tertutupi dengan amalan-amalan kita di hari-hari yang tersisa. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Tuhsin ma baqi yufar laka ma madha. Fa innaka in asata fi ma baqi bima mada perbaikilah dari hari-hari yang tersisa maksimalkanlah dari hari-hari yang tersisa yang kamu miliki maka niscaya Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang engkau perbuat di hari-hari yang telah lalu akan tetapi kalau kemudian di sisa hari ini engkau berbuat kejelekan, maka engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan kesalahan-kesalahan yang tersisa. al muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana orang yang ikut kompetisi, orang yang ikut dalam pertandingan, Mau sebaik apapun dia memulai pertandingan tersebut Tapi kalau tidak dituntaskan dengan cara yang baik Maka dia tetap akan disebut sebagai pecundang Maka dia tetap akan disebut sebagai orang yang gagal Mau secepat apapun Seorang pelari memulai awal lombanya Tapi kalau kemudian dia tidak mencapai garis finis Maka dia akan dicap sebagai orang yang gagal maka muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu semoga di sisa waktu yang kemudian kita miliki di menghujung Ramadan ini bisa kemudian kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan agar kemudian kita tidak termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu man adraka ramadan thumman salakha minhu falam yufarlah. Itu orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi begitu bulan Ramadan berlalu darinya, dia dalam keadaan belum diampunkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala, ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un qaribun Mujibud Da'awat ya Qadiyal Hajat Rabbana gfir lana ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم, أجرنا من النار. اللهم, أجرنا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في, في في الأمور كلها wa ajirna min dunya wa adabil akhirah ya allah di penghujung daripada ramadan ini kami meminta dan berdoa kepadamu dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang sempurna ya allah beri, pertemukanlah kami kembali dengan bulan ramadan di tahun-tahun yang akan datang dan jikalau tidak maka tolong Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami agar kemudian menyelesaikan sisa-sisa umur kami di atas ketaatan kepadamu dan masukkanlah kami ke dalam surgamu yang tertinggi surga al-firdaus al-a'la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin thumma aqimish shalah